tim melaksanakan pencarian di bawah tambang di runtuhan akibat diduga ledakan akibat gas berbahaya, gas metan, dan juga diduga juga gas lainnya. Tim menggunakan memasukkan untuk blower untuk mengeluarkan eksos keluar udara dari dalam keluar untuk mengamankan area. Tim dari Usugabung berjibaku untuk mengevakuasi korban, mengingat lokasi cukup sulit untuk mengambil cukup orang banyak.